kami menemukannya. Kami senang bisa menemukan. Hamba rasa latihan hari ini sudah cukup. Paman, kenapa Kang Mas selalu bersikap seperti itu? Raden harus sabar. Untuk menjadi seorang kesatria hebat, kadang-kadang kita harus melewati masa-masa seperti ini. Cemeti itu memang hebat. Dengan cemeti itu, Dimas Nambi telah menghancurkan banyak musuh. Tapi aku juga mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kenapa serasa ada benih-benih kecemburuan antara Paman Lawe dan Paman Nambi? Para penggawa Majapahit memang hebat. Masing-masing mempunyai kelebihan, dan mereka bersatu. Makanya, Majapahit menjadi kerajaan besar. Kamu melihat anakku, kira-kira tingginya segini. Maaf Ki, saya tidak tahu. Tolong! Tolong! Hai! Kepuirang! Kepuirang anakku! Di mana kamu, Nak? Kepuirang!
Nyun Sewu. Iya, Nyi. Lihat anak saya Mada. Maaf, tidak tahu, Nyai. Mari, Nyai. Matur nuwun. Iya. Kamu harus bertanggung jawab atas nasib anakku, Kebo Ireng. Apa maksud kamu, Surogendro? Masa lalu sudah terkubur bersama waktu. Aku juga sudah lama tidak memikirkanmu. Yang aku pikirkan sekarang hanyalah anakku, Kebo Ireng. Lalu apa hubungannya dengan aku? Anakmu. Karena ulah anakmu, anakku sampai sekarang tidak tahu di mana rimbanya. Apapun yang terjadi pada anakku, kamu harus bertanggung jawab. Aku lupa. Jawang Kati telah meninggalkan sedikit kemampuan untukmu. Tapi kamu tidak akan bisa mengalahkanku, Manggarani. Ada apa, Mada? Mada menyesal, Paman. Kenapa kau menyesal? Ceritakanlah. Saat Mada menyusul Paman, Mada tidak sempat pamit pada Biung. Besok kita segera pulang, Mada. Kamu minta maaf kepada Biungmu karena kamu pergi tanpa pamit. Iya, Paman. Masih hidup. Orang-orang Majapahit memang luar biasa, tapi aku harus mengalahkan mereka satu persatu. Awas! Dia di sekitar sini. Lebih baik sekarang kita berpencar, Dimas. Kita serang dia. Bodoh. Itu sama saja dengan bunuh diri. Tugas kita hanya menjauhkan dia dari sini. Lepaskan panah. Dia telah pergi ke arah lain. Nyai Kelabang Wilis. Kaget kamu, bocah? Tidak. Aku sudah memperkirakan. Aku tahu. Nyai tidak berani melawan kita bertiga. Cerdas sekali kamu. Sayang kecerdasanmu akan kamu bawa ke liang kubur. Kecuali... Kecuali apa? Tawaranku masih berlaku untuk kamu menjadi anak angkatku. Sekali tidak. Tetap tidak. Aku kesatria Majapahit. Akan membela Majapahit dari musuh-musuhnya. Kalau begitu, terimalah kematianmu, bocah.
kemampuanmu ke Labang Wilis. Omong saja yang besar. Melawan Gajah Mada saja kamu tidak mampu. Apa pantas kamu jadi pemimpinku? Mana perginya si Kelabang Wilis? Dimas Nami. Di mana Mada? Mada? Bukannya Mada bersama kakak? Jangan-jangan Mada sekarang sedang bertarung dengan Kelabang Wilis. Kalau gitu kita harus menemukannya sekarang. Ayo Dimas. Aku ya anak ini memang luar biasa. Salah satu keajaiban Majapahit. Andai saja aku bisa memungutnya, aku akan meraih kejayaan. Nyai Kelabang Wilis ini luar biasa. Kalau saja ilmunya diabdikan untuk negara, Majapahit makin tak terkalahkan. Sayang sekali, dia menghamba pada nafsu dan dendam. Aku akan menjajal sejauh mana kemampuannya. Gitu, Nyai. Untuk menghentikan orang tua yang suka ikut campur. Tidak, aku tidak akan membiarkan orang mencelakai Eyang Wungku. Denganku dan kamu akan selamat. Tidak akan. Kamu yang harus menyerah. Hanya menghambatku.
secepat ke tempat pertarungan, Mada dalam bahaya. Beri bocah itu pelajaran. Kamu bisa memukul mundur manusia keji itu. Terima kasih, Eyang. Nyai, kenapa Nyai? Nyai kalah bertarung. Jaga mulutmu. Aku tidak pernah kalah. Tapi, kenapa Nyai kelihatannya sangat kesal? Anak itu buatku muak. Siapa anak itu, Nyai? Siapa lagi kalau bukan Gajah Mada? Gajah Mada. Benar ramalanmu. Di tanah Majapahit akan lahir seorang kesatria. Dia akan menjadi salah satu sumber cahaya kejayaan Majapahit. Berarti dia calon pengganggu berdirinya kerajaan berdiri baru. Dia memang musuh utama yang harus dimusnahkan. Sayang sekali. Mada tidak berhasil menangkap orang itu, Eyang. Mungkin memang bukan tugasmu, Mada. Pasti lain kali ada orang lain yang menangkapnya. Mungkin Nambi, Anabrang atau Ranggalawe. Tapi yang bangga, kamu sudah menjalankan tugasmu dengan baik. Lain kali, penjahat-penjahat itu akan berpikir dua kali untuk berbuat kejahatan di sini. Tapi Eyang, sepertinya Kelabang Wilis tidak akan pernah jerah. Dia akan menebar kejahatan kembali di muka bumi ini. Orang yang sudah dikuasai dendam tidak akan bisa menguasai sifat angkaranya. Kita juga tidak bisa memaksa, kecuali orang itu sendiri mau membakar sifat angkaranya. Mudah-mudahan saja Kelabang Wilis bisa berubah, Eyang. Mudah-mudahan. Kita doakan saja. Sekarang, pulanglah, Mada.
Eyang mendapat firasat buruk tentang Biungmu. Iya, Eyang. Mada juga merasa bersalah. Pergi tanpa pamit, tapi Mada harus menemui Paman Lawi dan Paman Nambi. Karena Mada memisahkan diri dari mereka. Mereka pasti mencari Mada. Eyang akan bicara pada mereka. Terima kasih, Eyang. Mada harus pulang. Pergilah. Ternyata di sini sarang mereka. Tapi aku tidak boleh gegabah. Aku harus menghitung kekuatan lawan. Yang ingin bermain dengan kita, Kang. Ajar. Hei! Siapa di sana? Tunjukkan wujudmu kalau berani. Ternyata tidak terlalu banyak. Aku masih mampu mengatasi mereka. Menyerahlah. Sebelum aku tangkap kalian dengan cara paksa. Hei, Mangkala Majapahit. Paksa kami jika kamu bisa. Lembu Sora, pertarungannya sangat tidak seimbang. Kelabang Bilis tidak akan mampu melawannya. Aku harus membantu mereka. Dia bukan tandingan kalian. Lembu Sora, besar juga nyalimu. Berani mendatangi tempat ini seorang diri. Apa yang perlu ditakutkan? Manusia-manusia iblis berhati pengecut seperti kalian harus dilenyapkan. Ngomong kamu, tahan seranganku, Lembu Sora. Seorang diri sama saja dengan bunuh diri. Aku tidak peduli. Mati pun aku juga tidak apa-apa. Karena aku sudah berjanji dengan Nikla Bang Willis. Kelabang Willis sudah tamat. Sudah ditaklukkan oleh Gajah Mada. Tidak mungkin. Sakti saja tidak cukup untuk menaklukkan Majapahit. Tapi diperlukan kelicikan. Kelabang Willis cuma punya nafsu, tapi berotak dangkal. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Aku punya rencana besar. Tapi aku harus menguji kesetiaanmu dulu. Thank you.
Dan Mada? Syukurlah Dan Mada sudah pulang. Biung mana, Mbok? Doro Putri pergi mencari Dan Mada. Biung mencari Mada? Iya, Den. Dan Mada di rumah saja ya. Jangan kemana-mana lagi. Nunggu Doro Putri pulang ke rumah. Tidak, Mbok. Mada akan tetap mencari Biung. Mada pamit, Mbok. Jangan, Den. Dan Mada! Den! Biung! Ada apa dengan Mada? Kenapa dia berteriak-teriak ya? Iya, jadi seperti biasanya ya. Dia memanggil-manggil Biungnya. Kita susul aja yuk. Jangan, tidak mungkin terkejar, Gandor. Biung! Biung! Mada merasa bersalah, Biung. Mada pergi tanpa pamit. Maafkan Mada, Biung. Popo. Ini adalah pelajaran berharga buat kamu, putraku. Jangan pernah pergi tanpa mendapat izin dan restu dari Biungmu. Tapi kenapa Bopo mengizinkan? Bopo tidak pernah memberi izin, putraku. Bopo hanya berkata, seorang kesatria sejati harus bijaksana dan pandai dalam menimbang dan mengambil keputusan yang tepat. Jika ada ucapan Bopo yang tidak sesuai, kamu dapat mengutarakannya. Bopo tidak akan marah jika alasan kamu memang tepat dan benar. Iya, Bopo. Mada merasa bersalah. Seharusnya Mada tetap minta izin. Biung sangat sayang pada Mada. Karena itu, Biung mencari Mada, Bopo. Putraku, jika kamu berada di persimpangan jalan, dalam kebimbangan, tak tahu arah mana yang harus kamu tempuh, hal yang terbaik adalah kamu kembali kepada suara hati nurani. Suara hati nurani tidak pernah berbohong, tapi kamu juga harus berhati-hati. Seringkali pemikiran diri sendiri kita anggap sebagai suara hati nurani. Pemikiran dapat dipengaruhi oleh hawa nafsu dan kepentingan yang akan membujukmu untuk mengambil keputusan dan melangkah di jalan yang kamu anggap benar. Padahal semuanya adalah semu dan salah. Terima kasih, Bopo. Siapa dia? Aku punya rencana bagus. Dia akan bermanfaat buat kita. Sang Gajah Mada. Punten dalam sewu, Gusti Prabu. Hamba sudah melakukan pencarian dan menemukan markas Kelabang Wilis. Tapi hamba masih belum berhasil menangkapnya. Jika yang dia inginkan adalah mendirikan Kediri baru, berarti yang dia incar adalah aku. Punten dalam sewu, Gusti Prabu.
selama hayat masih dikandung badan, hamba tidak akan membiarkan seorang pun menyentuh Gusti Prabu. Sebelum perempuan itu berhadapan dengan Gusti Prabu, biarlah hamba yang menghadapinya. Hamba rela mati demi menjaga keutuhan Majapahit dan menjunjung tinggi kejayaannya. Paman Pandega, paman pernah mendengar siapa Kelabang Wilis? Ampun Gusti Prabu, orang ini membawa dendam lama atas kematian Prabu Jayakatwang. Tapi orang ini hanya alat. Ada seseorang di belakangnya itu. Siapa orang di balik semua ini? Patiraga. Patiraga. Paman Lembusora. Nambi. Punten dalam sewu, Pak. Apakah paman sudah berhasil menemukan di mana markas Kelabang Wilis? Makhluk itu licik. Mereka berhasil menipuku. Nambi, perketat penjagaan di sekitar kota raja dan istana. Kalau sampai pasukan Kelabang Wilis dan anak buahnya mengacau, kita sudah siap. Sendiko, Pak. Kelabang Wilis. Hari ini tidak ada satu mangsa pun yang bisa kita rampok. Iya, Ki. Sepertinya mereka memutar jalan. Mereka tahu kalau kita akan menghadang. Diam! Kalian yang membuat sial. Kalian yang tidak berguna. Percuma aku kasih makan kalian tiap hari. Kalian itu benar-benar tidak menguntungkan. Kalian itu tidak cerdik. Tidak tahu mana yang harus dilakukan. Diam! Ada apa, Ki? Sebentar. Kebo Irang. Dia masih hidup atau sudah jadi bangkai? Baik, kita pergi saja. Untuk apa ngurusin bocah yang sudah terluka? Malah nanti bikin kita repot. Betul, Ki. Bocah ini cuma memperlambat gerak kita saja, Ki. Iya, Ki. Dasar anak buah berguna semua. Bawa dia! Cepat! Dia sangat berguna buat kita. Ayo! Ayo, ayo. Diapakan anak itu, Ki? Ya obatin! Obatin? Mana mampu kami, Ki? Aku juga tahu kalian itu tidak mampu obatin. Pakai akal dong, pakai otak! Bawa Tanca ke sini. Tanca? Ya. Cepat! Baik, Ki. Siap, Ki. Aku punya rencana bagus. Ya, ya, ya. Singolawung.
selalu ada kau. Kenapa kamu kelihatan murung, Mada? Ada masalah apa? Biung, Paman. Biung diculik. Ini, Paman. Mada, ini adalah giwang milik Nyimas Mangrani. Di mana kau menemukan ini? Mada menemukannya di sana, Paman. Mada akan mencari biung, Paman. Mada, Paman akan menemanimu. Dimas Tami, sebaiknya sekarang kamu kembali ke istana. Nanti kami akan menyusul setelah kami menemukan Nyimas Mangrani. Sendiko, kakak. Mada, semoga biungmu lekas ketemu. Ayo, Mada. Ayo, Paman. Tidak ada gunanya kamu menahan aku di sini. Tentu saja ada. Gajah Mada pasti akan datang kemari untuk menyebut biongnya. Dan pada saat itulah, dia akan memberitahu di mana anakku Kebo Irang berada. Kenapa kamu selalu menanam permusuhan antara Kebo Irang dan Mada? Seharusnya orang tua itu bisa mendidik anaknya supaya tidak menyimpan rasa dendam dan benci. Diam! Tidak usah menceramaiku. Terserah bagaimana aku mendidik anakku. Jelas, aku selalu menanamkan rasa benci terhadap Majapahit kepada orang-orang yang selalu setia kepada kerajaan Majapahit. Tolonglah, selamatkan anakku Gajah Mada. Jauhkanlah dia dari mara bahaya. Raden, sedang apa kamu di sini? Hamba sedang memetik daun, Raden, untuk dijadikan obat. Dan hamba sebentar lagi harus ke hutan sana untuk mencari dedaunan untuk dijadikan obat, Raden. Kalau begitu, aku ikut. Ampun, Raden, jangan. Hamba nanti bisa dihukum kalau ketahuan sama Gusti Prabu dan juga Permaisuri. Ampun, Raden, jangan. Sekarang mereka sedang keluar istana. Ya sudahlah, Raden. Ayo sekarang kita berangkat. Ayo, Raden. Ada seseorang mengamuk di luar sana nih. Dia memaksa ingin bertemu dengan Nyai. Sang Gajah Mada. Nyuwun sewu, Kanjeng Garbapati. Sepertinya ada yang mau dibicarakan. Nyuwun sewu, Kanjeng Ibu. Aditya Warman keluar istana bersama Tanca. Aditya pergi bersama Tanca? Kemana, Pangeran? Nyuwun sewu, Kanjeng. Saya dengar Dimas Aditya Warman pergi bersama Tanca. Kenapa Pangeran tidak cegah? Nyuwun sewu, Kanjeng Ibu. Mungkin Aditya Warman
tidak ingin dicegah. Makanya itu, saya tidak ingin mencegahnya. Terima kasih atas penjelasannya. Nyuwun sewu Kanjeng Ibu. Saya mohon diri. Punten dalam sewu Gusti Permaisuri. Halayuda, kebetulan ada kamu. Ampun Gusti, apa ada yang harus hamba lakukan? Raden Aditya, dia menghilang lagi dari istana. Katanya dia pergi ke hutan bersama Tanca. Tolong jemput dia dan bawa dia segera ke istana. Sendiko Gusti. Bisa memanfaatkan Manggrani. Selain untuk menemukan Kebu Ireng, dia juga bisa aku manfaatkan agar Gajah Mada mau memberikan dua pusaka yang dia pegang. Tapi aku membutuhkan bantuan seseorang untuk menemukan anakku Kebu Ireng. Di Kelabang Wilis, semoga dia mau membantuku. Aduh, War. Kita mau kemana nih, War? Nggak tahu deh, Jul. Dasar nasib, nasib. War, aduh, kayaknya setan iblis itu mengikuti kita nih, War. Jul, kenapa Willis, Jul? Bener, War. Pasti dia ngikutin kita nih, War. Aduh, ampun! Ampun, Pak! Bagaimana kalian? Nyi Chloe, justru itu, Nyi. Kita nggak tahu mau kemana. Kita berdua nggak punya tujuan, Nyi. Iya, Nyi. Tempat kita aja diacak-acak sama Kelabang Wilis, Nyi. Bener, Nyi. Bener. Sekarang ikut aku. Asik, mau makan ya, Nyi. Makan aja, makan aja. Makan? Nih! Biar tau rasa syukur. Kemana, Nyi? Aku punya rencana yang bagus. Aku akan menggetarkan tanah Majapahit. Oh, maksudnya Nyi Chloe mau bikin gempa gitu? Wah, hidup bagus tuh, Nyi, bagus. Dasar bodoh. Rasanya. Keras juga kamu, Jul. Udah, diam. Sekarang ikut aku atau kalian berdua aku habisi. Iya, Nyi. Ya. Ayo cepat. Ayo, Jul, Jul, Jul. Hei, mau kemana kamu? Aku mau menemui Kelabang Wilis. Guru kami tidak bisa diganggu. Sebaiknya kamu pergi. Panggil saja dia. Aku ada urusan penting yang sangat menguntungkannya. Tidak bisa. Pergi. Panggil. Aku patahkan tulang-tulang iga kalian. Sombong sekali kamu. Habisi manusia sombong ini. Siapa yang berani mengganggu semediku? Maaf, Nyi. Apa yang terjadi? Ada seseorang mengamuk di luar sana, Nyi. Dia memaksa ingin bertemu dengan Nyai. Siapa dia? Dia mengaku bernama Surogendo. Kekuatannya sangat luar biasa, Nyi. Kurang ajar! Apa yang kamu inginkan? Aku ingin bicara empat mata dengan Nyi. Baik. Tapi kalau pembicaraanmu tidak penting dan membuang waktuku, kuhabisi kamu. Baik, aku setuju. Apa yang perlu kamu sampaikan? Aku ingin mengajaknya bekerja sama, memancing Gajah Mada. Memancing Mada? Tanpa dipancing pun dia akan datang. Dan aku punya caranya. Tapi ini tetap akan kewalahan menghadapinya. Dan
Dan aku tahu cara bagaimana mengalahkannya. Gajah Mada mempunyai dua senjata pusaka, keris dan gada sakti. Tanpa kedua senjata itu, dia hanyalah bocah dan tidak ada apa-apanya. Dan aku sangat tahu bagaimana cara memaksanya untuk menyerahkan kedua pusaka itu. Ini menarik. Aku setuju. Tapi aku mempunyai satu saran. Aku akan membantumu, tapi tolong perintahkan anak buahmu untuk mencari anakku ke Boyer. Itu syarat yang sangat mudah, Suro Gendro. Berkat pertolongan paman, aku baik-baik saja. Terima kasih, paman. Kau sang gajah mada. Mada, menurutmu kita ke kiri atau ke kanan? Ada apa, Mada? Kamu tenang saja. Biungmu pasti akan baik-baik saja. Biung berkata benar, paman. Memangnya Biungmu mengatakan apa? Biung pernah bilang kalau Mada menjadi seorang kesatria, ada dua pilihan. Mada akan kehilangan Biung, atau Biung kehilangan Mada. Mada, dalam hidup kita banyak sekali pilihan, tapi tidak selalu kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan bukan berarti kita harus diam. Kita harus tetap berusaha dan berdoa kepadanya agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Menjadi kesatria agar bisa menjaga Biung. Baik, paman. Ayo kita melanjutkan perjalanan kita. Tidak, Mada. Lebih baik kita istirahat dulu di sini. Baik, paman. Anca, sebenarnya kita mencari apa? Kita akan mencari daun sembuh. Tapi kenapa dari tadi tidak ketemu? Biasanya di sini banyak, Raden. Baiklah, kamu tunggu di sini. Aku ingin mencari tebu atau kelapa untuk diminum. Baik, Raden. Hati-hati, Raden. Selamat datang, Tanja. Ada apa, paman, menangkapku? Lihat itu. Kebo Ireng perlu pertolongan kamu. Kamu obatin dia. Maaf, paman. Nanti kalau dia sembuh, dia akan membuat onar lagi, paman. Dan dia akan membuat kejahatan. Saya tidak mau, paman. Ya. Gak apa-apa. Kita biarkan saja Kebo Ireng itu mati.
tapi kematiannya harus diikutin juga oleh kamu. Kebo Ireng sama kamu, Tanja, sama-sama mati. Kalau aku menyembuhkannya, dia pasti akan membuat onar lagi. Tapi dia juga manusia yang bernyawa dan berhak mendapatkan kesempatan. Bagaimana? Iya, sudah, Paman. Saya akan mencoba. Ya, itu baru anak pintar. Silakan. Mau kemana kamu? Hah? Ki, mau kabur nih, Ki. Ayo. Mau kemana kamu, Jabagus? Mau kabur? Silakan. Di luar sana ada kuburan besar untuk kamu. Tidak, Paman. Saya tidak ingin kabur. Hanya saja saya membutuhkan beberapa tanaman obat untuk menyembuhkan Kebo Ireng. Oh, iya. Kenapa kamu tidak ngomong sama Paman Jabagus? Kalau begitu, monggo silakan kamu ya. Silakan cari tanaman itu. Tapi awas, Jabagus. Kalau kamu berani kabur dari Paman, Paman tak segan-segan untuk habisin kamu. Mengerti, Jabagus? Mengerti kamu? Monggo. Ini saat yang tepat. Serang dia. Gawat. Kemampuan bocah itu boleh juga. Ampun, Raden Aditya Warman. Raden baik-baik saja. Berkat pertolongan Paman, aku baik-baik saja. Terima kasih, Paman. Bagaimana Paman bisa ada di sini? Saya memang berniat untuk mencari Raden dan membawa Raden pulang ke istana. Tidak, Paman. Aku tidak akan pulang sebelum menemukan Tanca. Sebaiknya Raden pulang. Biar saya suruh prajurit yang mencari Tanca. Tidak, Paman. Seorang satria tidak boleh meninggalkan temannya yang ditimpa kesulitan. Anak ini keras kemauannya. Bagaimana ini? Paman saja. Raden, akan sangat berbahaya jika Raden berjalan seorang diri. Izinkan saya ikut. Baik, Paman. Raden Aditya Warman memang teguh pendiriannya, beda dengan Pangeran Garbapati. We'll be right back.
Bangun Jagadwira. Ya, Jabagus, kamu ada di istana Singgolawu. Mau kemana kamu? Urusan kita belum selesai. Lagian kamu kan baru sembuh. Tidak bagus kamu langsung berjalan. Apa maksud paman? Aku tidak punya urusan apa-apa sama paman. Jabagus, kalau tidak ada paman, kamu itu sudah mati. Nyawamu melayang. Masa kamu tidak punya hutang budi sama paman? Apa mau paman? Ya. Gampang saja, Jabagus. Kamu harus melawan Gajah Mada. Kalahkan dia. Bikin bertekuk lutut dia di hadapan kamu. Kemudian ambil ganda saktinya, serahkan sama paman. Itu sudah tugasku, paman. Pinter kau. Tidak jera juga kamu, Kebo Ireng. Aku sudah menyesal karena telah mengobatimu. Au! Ih, lupa ada tanca. Ikat dia. Buat apa anak kecil ini kita ikat, Ki? Iya, Ki. Buat apa anak kecilnya ada di sini? Bodoh! Bodoh kau dipelihara. Kalau ada yang sakit, anak ini akan berguna. Ikat, cepat! Siap, Ki. Baik, Ki. Ada. Maafkan Biung, nak. Biung belum sepenuhnya melepaskan kamu untuk menjadi seorang ksatria. Kepedihan atas kepergian bapakmu. Belum bisa Biung lupakan. Bahkan tidak akan pernah bisa. Biung selalu bangga sama kamu. Biung selalu bangga dengan kamu, Mada. Semoga Sang Hyang Widi selalu melindungi kamu. Berbuat baik itu tidak perlu menjadi kesatria di medan laga. Kalau begitu, Mada ingin menjadi pemersatu Biung. Sebagai pendamai, Mada juga harus perkasa untuk mendamaikan kalau-kalau mereka berselisih dan bertarung. Diajeng. Kang Mas. Bersabarlah, Diajeng. Mada sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan kamu. Cuma dia belum tahu tempat ini. Bersabarlah. Gusti Sang Hyang Widi, berilah petunjuk kepada Mada bahwa Biungnya ada di sini. Ada apa, Mada? Mada mendengar Biung memanggil-manggil. Ada apa, Mada? Mada mendengar.